Sobat Heiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VR terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hari ini agak spesial karena gue mau membahas suatu topik yang masih bertebaran di kolom komentar YouTube dan Instagramnya dari sosial media HSR Wheel nih. Jadi tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih, kayak velg A itu ori apa bukan sih? Velg B itu replika apa bukan? Velg C ini kaleng atau TW? Nah, masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini, sehingga membuat gue mutusin untuk... let's make this video to clear things up. Eits, ntar dulu. Bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, karena HSR Wheel bakal bagiin 2 set velg secara langsung ketika sudah mencapai 50.000 subscriber. Subscribe sekarang juga. Kita mulai dari pembahasan velg original dulu ya. Apa sih sebenarnya velg ori itu? Apa yang membuat velg itu bisa dikatakan ori? Apakah brandnya kah? Atau cara pembuatannya kah? Atau bahkan desainnya? Oke, kita coba untuk bahas satu persatu ya. Kita coba bahas dari yang pertama itu desain. Apakah desain dari sebuah velg itu bisa menentukan velg itu dikatakan original atau tidak? Jawabannya sih iya. Kok bisa? Padahal kan model velg A dan model velg B itu hampir sama. Terus bisa dibilang orinya dari mana? Bisa jadi si desainer ini ketika lagi menggambarkan velg yang mau dibuat, itu dia terinspirasi dari velg-velg lain atau velg yang lagi dia lihat ketika dia lagi jalan. Ya contohnya sih sebenarnya kalau kayak HSR Wheel nih, kita itu bikin velg itu, desainer kita itu dia terinspirasi nih dari velg-velg yang sudah terkenal. Tapi pasti si desainer kita itu pengen ada something different, ada yang berbeda. Jadi ya bisa dibilang kalau dari desain ya, ya desain itu adalah original dari si desainernya itu. Yang kedua, brand. Apakah suatu brand bisa menentukan velg itu original atau enggak? Jawabannya ya, suatu brand itu bisa menentukan ya. Kenapa sih Di? Kok brand itu bisa menentukan? Singkatnya sih gini ya, suatu brand itu enggak akan main-main nih. Suatu perusahaan dia mengeluarkan brand itu tidak dengan cara yang mudah. Bukan dia produksi barang, habis itu langsung distribusi. Enggak. Dia itu harus mendapatkan sertifikat-sertifikat yang harus didapatkan. Dan itu melalui tahapan-tahapan yang banyak banget. Panjang juga jalannya. Enggak yang cuma produksi, ngasih, terus keluarin surat ini. Enggak. Panjang. Dan itu harus ada pengujiannya juga. Pengujian, uji tes kelayakan, segala macamnya banyak banget. So, kalau misalnya brand itu udah berani nih, perusahaan mengeluarkan suatu brand, mereka pasti udah berani untuk diklaim. Mereka pasti sudah siap untuk diprotes. Mereka pasti sudah siap untuk ganti rugi. Itu kan yang kalian mau? Yang ketiga, apakah proses pembuatan velg itu bisa menentukan velg itu ori atau bukan? Jawabannya, no. Proses pembuatan velg itu terbagi dari 3 cara. Casting, flow foam, dan forge. Yang pertama itu adalah casting. Tipe yang paling rendah. Cara pembuatannya itu dia itu dengan menggunakan cetakan atau molding ya, dengan kalau istilah di pabriknya sih molding ya. Dia punya cetakan, lalu cetakannya itu tuh diisi dengan bahan aluminium alloy ya, aluminium dengan campuran-campurannya itu dimasukin, dicetak, kayak bikin kue gitu kan, selesai. Tinggal di finishing aja. Yang kedua, ada yang namanya flow foam atau yang biasa disebut dengan rotary forge. Nah, untuk flow foam sendiri, proses produksinya tuh hampir sama kayak casting, cuman dia lebih panjang lagi prosesnya. Jadi, setelah masuk ke cetakan, velg ini jadi terbentuk, itu dia dipres dulu, didorong lagi, dipadetin lagi bahannya, sambil dipanasin ya. Dipres, lalu dia ditarik, disesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu adalah forge. Forge ini tuh bisa dibilang kasta paling tinggi dari pembuatan velg. Karena dia itu menggunakan satu sebongkah aluminium, lalu dia menggunakan CNC dibentuk nih. Velgnya dibentuk menggunakan mesin CNC. Kebayang nggak kalau misalnya bahannya banyak, lalu di CNC, di CNC, di CNC, dan lebih banyak lagi bahan yang kebuang. Inilah yang membuat velg forge mahal. Tapi, selain mahal, velg forge itu adalah velg yang paling ringan dan juga paling kuat. Nah, untuk forge sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama itu adalah forge one piece atau cuma satu bagian. Jadi body,
terus face-nya dan lips-nya itu menjadi satu. Nah, yang kedua itu adalah forged two piece. Ya, two piece ini dalam artian si body velg-nya itu nyatu sama si lips-nya. Tapi si face-nya ini terpisah, ya. Jadi dia itu menggunakan repair untuk menyatukan si kedua bagian velg ini. Dan yang terakhir itu yang paling apa ya? Paling banyak ya. Yang ketiga, three piece alias tiga bagian. Yang pertama body terpisah, lalu lipsnya terpisah, dan tentunya face-nya pun juga terpisah. Jadi proses pembuatan velg itu tidak bisa menentukan velg itu original atau tidak. Karena gini nih, simpelnya ya, gue bisa bikin velg replika dengan menggunakan cara yang forged, yang kuat. Apakah itu bisa dibilang velg original? Tidak. Jadi kalau misalnya ditanya velg replika itu kuat atau tidak, bukan replikanya yang kuat atau tidak, tapi cara pembuatannya lah yang menentukan velg itu kuat atau tidak. Nah, sejauh ini penggunaan velg casting selama digunakan dalam kondisi normal di Indonesia itu sudah cukup. Jadi ya nggak perlu beli mahal-mahal. Beda cerita kalau kalian memang membutuhkan velg dengan yang ringan tapi kuat, ya begitu. Ya balik lagi sih, sesuai kebutuhan aja. Mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, ya kalau velgnya Ford udah pasti ori lah. Tetap aja jawabannya enggak. Gue bisa nih bikin velg secara forge, tapi desainnya itu nyontek. Jadi gimana? Forge itu pasti ori apa enggak? Enggak kan? Nah, tadi gue udah bahas kan velg ori itu apa aja. Sekarang gue pengen bahas apa sih velg replika itu. Penasaran kan? Kalau menurut gue, velg replika itu adalah velg yang dibuat oleh seseorang dengan menyerupai model, misalnya contoh gini nih, ini modelnya, desainnya, desain velg ABC. Terus si A bikin nih, dia bikin modelnya ABC, dia tempel dognya ABC, dia embos-embosnya semua-semuanya di sama persis, tapi dia bukan bagian dari ABC. Dia bikin itu untuk meraup keuntungan buat dirinya dia sendiri. Itu baru velg replika. Nah, selanjutnya, apakah kualitas velg replika itu jelek? Balik lagi nih seperti yang tadi gue bilang. Jadi, velg replika ini tergantung dari proses pembuatannya juga. Ya, kayak contohnya nih ya, kayak velg OEM. OEM itu ada juga yang dibikin secara casting. Velg aftermarket pun juga banyak yang dibikin secara casting. Jadi ya, balik lagi, kalau kualitas itu tergantung dari cara pembuatan dan siapa yang membuatnya. Terus kenapa sih masih banyak orang yang beli? Terus kenapa sih sampai ada velg replika? Ya karena nih orang-orang itu masih pengen dapat barang yang bagus tapi dengan harga yang paling murah. Nah, gue sih cuma mau ngingetin nih. Mungkin kalau misalnya kalian bisa dapat barang yang oh kelihatannya oke segala macam dengan harga yang jauh lebih murah. Kalau once ada apa-apa, terjadi apa-apa, tiba-tiba velgnya kenapa-kenapa, apa seperti apa, kalian juga enggak tahu kan, kalian harus minta pertanggungjawaban kemana. Ya, kalaupun si tokonya ini kalian datang lagi ke tokonya terus bilang velgnya gini nih apa segala macam, ya namanya juga barang murah, mau berharap apa? Makanya daripada kalian bingung nih mau beli velg apa, takut ini takut itu segala macam, udah beli HSR Wheel aja, udah jelas sertifikasinya, kita udah dapat SNI standar nasional Indonesia, lalu yang kedua kita sudah dapetin JWL Japan Wheels License yang dikeluarkan oleh VIA dari Jepang dan diakui oleh dunia. Tunggu apa lagi? Udah gitu, after sales service itu juga jelas banget. Tersebar di hampir 80 toko, modelnya banyak, dan ya kalau ada apa-apa kalian bisa datang. Dan sosial medianya pun jelas. Nah, bagi kalian yang masih punya pertanyaan atau ada yang kurang jelas nih, yuk kita langsung aja diskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini supaya gua dan tim juga lebih semangat nih untuk bikin video. Gue Eldo Tyson undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. HSR Wheel, where style fits your needs.